Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tutorial edit video overlay CapCut. Nah, untuk lagunya kurang lebih seperti yang ada di bagian judul ya guys. Nah, buat kalian yang penasaran gimana tutorial editnya, kalian bisa tonton video aku ini sampai habis. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke guys, jadi untuk caranya pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi CapCut. Nah, di sini kalian bisa klik proyek baru. Lalu di sini kalian hanya membutuhkan 4 buah foto saja. Di sini aku menggunakan fotonya Kak Cahyani, langsung aja aku bakal pilih. Nah, kalau udah 4 buah foto, langsung aja kita klik tambah. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita atur formatnya jadi 9:16. Lalu kalau udah untuk langkah selanjutnya di sini tinggal kita atur durasinya. Di sini untuk foto yang pertama kita atur formatnya, maksudnya durasinya jadi 10.5s. Nah, terus untuk foto yang kedua kita atur jadi 2.9s. Untuk foto yang ketiga kita atur jadi 2.8s. Untuk foto yang keempat juga sama, kita atur jadi 2.8s. Lalu kalau udah kalian bisa kembali lagi ke awal. Kemudian untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik overlay, tambahkan overlay dan masukkan video mentahan kurang lebih yang seperti ini ya guys. Nah, di sini buat kalian yang mau download nanti aku bakal taruh link downloadnya di description box video ini. Langsung aja kita bisa klik tambah. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai 100%. Nah, jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini kalian bisa zoom overlay-nya sampai menutupi bagian foto. Nah, kalian zoom sedikit seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya kalian geser garis yang putihnya ini supaya berada di bagian yang warna hijau ini. Kemudian kalian bisa geser menu yang ada di bagian bawah. Lalu kalian bisa pilih yang kunci chroma dan tepatin lingkarannya ini berada di bagian warna hijau. Nah, di sini kita pilih intensitas, kita buat jadi 35. Kemudian untuk bayangannya, nah untuk bayangannya kita nggak usah ubah, langsung aja kalian bisa klik checklist. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik foto yang pertama, lalu kalian bisa pasin aja supaya sesuai dengan yang ada di kotaknya ini. Nah, terus untuk langkah selanjutnya di sini untuk foto yang kedua kalian juga bisa atur nih fotonya, kalian pasin di bagian. Nah, kemudian kalian juga bisa atur untuk foto yang ketiga ini nih, kalian atur supaya pas di kotak. Kemudian untuk foto yang keempat juga di sini kalian bisa atur. Nah, di sini untuk foto yang keempat ini kita ada pengaturan tambahan. Nah, di sini di bagian foto keempat kalian bisa klik dan kalian klik yang di bagian awalan ini ya guys. Nah, di sini kalian bisa tambahkan keyframe yang ini. Nah, kemudian kalian pasin garisnya berada di bagian tengah sini. Nah, di sini kalian juga bisa tambahkan keyframe lagi. Nah, terus kalian juga tepatin lagi garisnya berada di bagian belakang sini, terus kalian kasih keyframe. Nah, di sini sambil kalian putar fotonya. Nah, biar sesuai dengan kotak ini. Nah, di sini kalian bisa zoom fotonya. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, di sini aku bakal coba play. Nah, di sini tapi kita tambahin lagu dulu ya biar bagus. Caranya kita klik tambahkan audio, pilih di ekstrak dan masukkan video mentahannya ini yang ada teksnya tadi. Nah, terus kita klik import suara saja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, di sini kalau kita rasa pas, di sini jangan lupa kalian bisukan audio klipnya, kemudian kalian bisa simpan aja deh. Nah, buat kalian selamat mencoba.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, buat kalian yang mau coba, kalian bisa ikutin tutorial yang udah aku kasih tahu tadi. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju. And see you on next my video. Bye.